Eh? Lama. Lubang lah pula. Dah ada misi MIG tapi tak tahu nak setting. Jangan risau. Jom saya tunjuk. Okey, benda yang pertama, kita kena pasti dulu dekat kita punya mesin yang mana satu button untuk api dan wire speed. Contohnya dekat sini kita ada satu mesin welding MIG200S. Itu mesin welding ni dia ada dua button dekat sini. Satu button ni dia mewakili dia punya voltage, iaitu dia punya api lah. Dan button yang kedua ni adalah dia punya wire speed. Lagi satu, button ni pun akan main peranan bila kita buka mode ARC dan dia akan mewakili dia punya M. Okey, saya akan buat tiga jenis welding. Untuk welding yang pertama, api rendah dan dia punya wire speed laju. Kita tengok apa hasil dia. Tengok, dia langsung tak lekat dan kita boleh tengok dia punya ketulan welding pun tak elok. Jadi, untuk setting api kurang, dawai lebih, kurang sesuai. Okey, untuk jenis welding yang kedua, kita akan tinggikan api dan kita akan kurangkan dawai. Jadi hasil dia macam ni, tengok pun okey dan untuk cara ni boleh guna. Okey, dan cara yang ketiga, kita akan buat dia punya level sama. Dia punya voltage dekat tengah dan dia punya wire speed pun dekat tengah. Okey, dan inilah hasil dia. Tapi dia tengok juga, kalau besi nipis, kita nak guna setting yang macam tadi pun boleh. Cuma kita punya tangan kena kontrol. Kalau kita tekan lama sangat, berkemungkinan besi boleh lubang. Contohnya macam mana? Tengok saya buat. Okey, jadi kita boleh tengok dah lubang ah. Okey, untuk setting yang macam ni tak ada masalah sebenarnya kalau nak guna. Cuma kita kena praktis kita punya tangan waktu kita tekan torch tu, jangan lama sangat. Okey, kalau lama sangat besi ni cepat panas, tambah-tambah besi yang nipis, jadi dia akan berlubang. Itu saja untuk kali ini. Senang kan nak setting? Kalau ada apa-apa soalan, boleh komen dekat video. Jangan lupa like, follow dan komen, okey. Bye bye.